netizen meluahkan rasa bengang terhadap pelakon Puteri Sarah Liana yang didakwa menghisap rokok elektronik atau vape ketika tampil dalam video siaran langsung di TikTok. Pembantu peribadi aktris berkenaan dikenali sebagai Acu menjelaskan peranti berkenaan adalah miliknya, namun pod digunakan tidak mengandungi sebarang kandungan nikotin. Susulan itu, Acu memohon maaf kepada peminat Puteri Sarah karena tidak berniat mengajar aktris berkenaan tabiat buruk. Apabila Puteri Sarah mula membebel, saya pun hulurkan beb tersebut. Saya minta maaf sebab terbagi benda itu kepadanya. Saya tidak mengajar dia menghisap beb, itu kesilapan saya. Saya minta maaf banyak-banyak terhadap peminat Puteri Sarah. Pod ini saya beli di Jakarta dan tidak mengandungi bahan nikotin seperti mana yang dijual di Malaysia, katanya. Acu menjelaskan perkara itu menerusi siaran langsung yang dilakukan di aplikasi TikTok. Puteri Sarah turut bersama Acu ketika penjelasan itu dibuat, selain menegaskan vape yang disedut hanya mengandungi perasa tanpa nikotin. Anda semua jangan risau kalau di Malaysia memang ada nikotin, tetapi yang dibeli dari Jakarta seperti shisha. Ia hanya kosong, tiada nikotin dan hanya mempunyai perasa, jelas Puteri Sarah. Sebelum itu tular di media sosial apabila pemilik nama sebenar Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin, 39 tahun itu, menghisap vape sewaktu siaran langsung di TikTok. Aktris berkenaan ketika itu sedang rancak bersembang mengenai isu pecah amanah yang dilakukan oleh pekerjanya sambil beberapa kali menyedut vape dan menghembuskan asap pada skrin telepon. Sekian info, terima kasih.